Jadi kesan Mekahnya itu dari oranye, dia di sini terus ada semburat putihnya gini, ada Mekah meletek, Mekah gitu. Jadi kesannya hidup, alaminya itu dapat banget Curug Sumanya. Dengan uratnya itu persis kayak granit, kayak Italian black. Jadi persis banget Curug Sumanya, cuma kalah hitam aja. Dan ini warnanya itu orange, ada semburatnya putih, menambah kesan marmernya itu dapat, kesan elegannya dapat, dan ngesnya itu dapat kayak granit, glass polish, tapi tidak sekembling granitnya Curug Sumanya atau tidak sehitam granitnya, karena ini keramik, harganya aja juga dua kali lipatnya kalau dibelikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curug Sumanya yang selalu sehat, gih, amin ya Allah. Selalu dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Curug Sumanya, tunggu tinuwo Curug Sumanya, gih. Baik curugku, pagi hari ini yang masih cerah, masih penuh semangat, kita mau mereview. Ini ada tronton satu, tapi nggak tahu bawa keramik apa granit apa, kayak esan bawa kalau ini. Dan kita masih berada di depan toko, masih agak longgar, kita menyempatkan review. Yuk curug, yuk, monggo, langsung aja. Nah, yang mau kita review itu adalah, mohon maaf saudaraku jatuh. Nah, ini platinum Curug Sumanya, platinum keramik Curug Sumanya. Ini KW1 grade A, di sini ada tulisannya kualitas A, ukuran ini Curug Sumanya. Oke. Dan kita bacakan dulu petunjuk pemasangannya. Yang pertama, Curug Sumanya, bersihkan lantai kerja dan basahi dengan air hingga meresap rata. Yang kedua, rendam tegel keramik dengan air bersih 2-4 jam. Karena masih keramik, jadi harus direndam Curug Sumanya. Tiriskan untuk menghilangkan air yang berlebihan. Yang ketiga, letakkan adukan semen, pasir, dan ratakan dengan kayu atau penggaris panjang. Tinggi adukan untuk ruangan dalam 2 cm, untuk ruangan luar 4 cm. Taburi sedikit semen di atasnya. Yang keempat, pasanglah tegel dengan jarak minimum 3 mili di atas tegel. Jadi semua itu harus pakai nut, walaupun ini sudah cutting Curug Sumanya. Ketuk tegel dengan palu karet secara merata, jangan sampai adukan melebihi permukaan tegel. Yang kelima, setelah selesai pemasangan, letakkan papan pijakan di atas tegel, karena tegel tidak boleh diinjak selama 3-4 hari. Yang keenam, beberapa hari setelah tegel dipasang, isi nutnya pakai semen warna atau semen khusus. Semenat ada, kalau di sini jualnya lemkra, Curug Sumanya jualnya lemkra, nanti bisa biar nggak proofing atau waterproofing keluar di celah-celahnya itu Curug Sumanya. Jadi atau buat rumah semut atau kotoran itu bisa keluar kalau nggak dikasih semen warna atau semenat di Curug Sumanya. Baik curugku, yang mau kita review adalah platinum cutting 6060 Stuttgart Black Curug Sumanya, grade A, KW1 kualitas A Curug Sumanya. Kita manah, ramah, insya Allah murah Curug Sumanya. Stuttgart Black, ini motifnya Curug Sumanya, wow, harganya murah banget Curug Sumanya. Yuk biar gayeng Mas Imam, kita buka harganya dulu, itu adalah Rp82.000, wow, per meternya keren. Warna tua, KWA, grade A, platinum, harganya cuma Rp82.000, kalau per dusnya jadi Rp118.080 Curug Sumanya. Murah banget, gratis ongkir Pulau Jawa dan Madura, Jawa Barat all, mau Jakarta, mau Bandung, Pundi, bisa Curug Sumanya. Jawa Tengah all, Yogyakarta, Jateng, oke, kita berada di Jateng, kita berada di selatannya Solo Curug Sumanya, arah Wonogiri. Dan Jawa Timur, oke, Curug Sumanya mau sampai Banyuwangi, siap, mau Madura, oke.
karena penyeberangannya sudah ada jembatannya, Saudaraku semuanya. Baik, Saudaraku, dan kita mulai ke reviewnya. Ini dia, Saudaraku semuanya. Wow, murah banget dengan harga segitu, warna hitam ya Mas Imam ya, keren banget. Walaupun tidak sesolid blacknya, tidak hitam legam, tapi menurut saya udah bagus banget karena hitamnya itu soft, tidak hitam yang legam, tapi karena didukung motifnya ini, jadi mah tambah masuk ya Mas Imam ya. Jadi kesan hitamnya itu hitam tidak legam, tapi kalau hitam legam malah ininya jadi tidak jadi Saudaraku semuanya, ininya terlalu pucat, tadi dikombinasikan jadi dia masuk Saudaraku semuanya, keren banget. Harganya murah banget. Ini bagi-bagi suka yang warna hitam, mau ngeblok satu rumah, oke Saudaraku semuanya, tapi harus siap-siap, lampunya, wattnya harus besar Saudaraku semuanya. Wow, keren. Ini sangat rekomendasi banget buat teras, buat kalau saya pribadi teras masjid. Kalau teras dalamnya apa? Banyak banget platinum yang lain, itu bisa pakai platinum yang lain Mas Imam, yang 99 krem nanti bisa diedit sama Mas Imam biar masuk warnanya, nanti tinggal screenshot aja Saudaraku semuanya. Mas, saya pilih yang ini. Oke, kita mulai review dulu yang ini Saudaraku semuanya. Warnanya itu hitam kayak Italian black, kayak granit glass polish, tapi tidak sekempling granitnya Saudaraku semuanya, atau tidak sehitam granitnya, karena ini keramik, harganya aja juga dua kali lipatnya kalau dibelikan ya Mas Imam. Jadi kalau ini dibelikan granit bisa dapat dua dus, jadi beda Saudaraku semuanya. Tapi menurut saya ini sudah rekomendasi banget, sudah bagus banget. Dengan uratnya itu persis kayak granit, kayak Italian black, jadi persis banget Saudaraku semuanya, cuma kalah hitam aja. Dan ini warnanya itu orange, ada semburatnya putih, menambah kesan marmernya itu dapat, kesan elegannya dapat, dan ngesnya itu dapat. Dan saya kira ini cukup bagus dengan harga segitu, dan sudah menampilkan dengan sedemikian rupa platinum grade A KW1, dan motifnya seperti ini. Kupung promo Saudaraku, silahkan Saudaraku semuanya, keren banget Saudaraku semuanya, bagus banget. Dan menurut saya sangat rekomendasi banget dan sangat keren banget Saudaraku semuanya, bagus. Monggo Saudaraku, kalau mantap WA aja di 085292158647, dan nanti bisa kita bantu referensi, atau kalau enggak mau berkunjung ke sini silahkan di Timur RSUD IR Soekarno Sukoharjo, atau di galeri kita yang baru di selatan terminal Sukoharjo, di sana ada Mas Sigit, kalau di sini nanti bisa ketemu dengan saya Saudaraku semuanya. Bagus Saudaraku, wow keren, ini sangat rekomendasi banget, dan pekahannya itu hidup ya Mas Imam ya. Jadi kesan pekahannya itu dari orange, biar di sini terus ada semburat putihnya gini, ada mekah meletek, mekah gitu, jadi kesannya hidup, alaminya itu dapat banget Saudaraku semuanya. Baik, sambil santai, ini random motifnya Saudaraku semuanya, dan tidak ketemu, tapi kesannya kayak ketemu karena motif marmer, dan kayak pekahan-pekahan marmer persis, jadi motifnya kesannya kayak ketemu Saudaraku semuanya. Baik, biar mantep, monggo nikmati dulu video sinematiknya, silahkan diambil Mas Imam di sela-sela istirahat Saudaraku semuanya, sambil menikmati teh, kopi, atau susu, atau sambil gorengan-gorengan tahu bacem, tempe bacem Saudaraku semuanya, biar sehat, atau godok-godokan. Baik Saudaraku semuanya, monggo nikmati dulu video sinematiknya, silahkan Saudaraku.
Baik suruhku, itu tadi video sinematiknya udah diambil sama si Imam, dan harganya saya ulangi lagi biar jelas, suruhku semuanya murah banget, Rp118.080 suruhku semuanya, per meternya 82.000, bener per meternya hanya 82.000, murah banget dengan udah warna tua seperti ini, keren banget suruhku semuanya. Monggo WA aja di 085-292-15867, gratis ongkir Jawa Madura, Jawa Barat all, Jawa Tengah all, Jawa Timur all, Pulau Madura yang enggak nyebrang sorok semuanya. Mohon maaf bila mana nyebrang, kami minta ongkos sorok semuanya. Minta ongkir. Baik sorokku, kula nderek pamit nggih. Nembah nuwun, terima kasih banyak sorok semuanya. Selalu saya doakan sehat selalu, amin ya robbal alamin, dan selalu dimudahkan dan dilancarkan dan diberkahkan semuanya. Niat baik sorok semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih banyak, kula nderek pamit. Ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Enten ngendikane lepati kula-kula nyuwun ngapunten sangat, pamit riyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku, matur nuwun, mbah nuwun.